Pagi yang luar biasa ini saya awali dengan melihat aktivitas ibadah di salah satu masjid di Kecamatan Soreang. Saya lupa sih namanya masjidnya, tapi yang jelas masjid ini sangat keren. Karena ada orang khusus yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi anak-anak yang ikut beribadah di subuh ini. Coba kalau nggak ada yang ngatur mereka, mereka ribut, mereka main kejar-kejaran, wah itu yang bahaya nih. Tapi yang jelas mereka sudah ke masjid, mengenal tempat ibadah dan kemudian ya lebih merapat kepada Tuhan ya. Agak siang teman-teman, bulan Ramadan ini tentunya harus diisi dengan kegiatan positif yang bisa membuat puasa kita lebih berkah. Jangan hanya tidur terus dengan alasan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Jangan tidur seperti John ya. Ini tidak bagus teman-teman. Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di siang hari ini. Selamat berpuasa. Ini adalah hari kedua puasa ya. Tetap semangat dan jangan lupa, puasa itu adalah soal kepercayaan kepada Tuhan. Apa kita puasa apa enggak, itu urusannya dirimu dengan Tuhan tentunya. Dan buat kalian yang selalu aktivitas penjual takjil untuk buka puasa di Jalan Veteran Parepare. Nah, terlihat di sini ada petugas dari Satpol PP juga nih. Wow.
chicken rendang rice bowl. Ayam rendang. Nah, gue ini ayam nih. Dengan saus teriyaki. Mantap nih ini. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah ini. Pokoknya kita akan mencoba semuanya, bagaimana rasanya. Dari baunya ya udah keren banget asli. Pasti nikmat, lezat, mantap. Kalian bisa dekat Ruby. Ada 3 varian baru yang wajib kalian coba di sini. Jika ke tempat ini ya, ya makan-makanlah. ini enak banget nih kelihatannya nih. Aduh, jangan dilihat pada siang hari, nanti makruh puasanya. Baik kawan-kawan luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.